Sudah 2 tahun kita berada dalam situasi pandemi COVID-19. Sebuah situasi di mana kita jadi belajar banyak hal, belajar tentang sabar, belajar tentang kebersamaan, serta belajar tentang gotong royong untuk saling bahu-membahu menyelesaikan permasalahan bersama. Kami tetap penuh semangat memberikan yang terbaik, terus belajar, dan mau membuka diri memperbaiki kesalahan kami. Dan tak ada kata putus asa dalam tim kami. Guna mengapresiasi itu semua, kami tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dengan bersama-sama menikmati segala hasil dari target pencapaian bersama tim sambil menikmati suasana Natal dan akhir tahun. Bagi kami, menikmati kebahagiaan dengan bersama tim saja tidaklah cukup. Kebahagiaan lahir serta tercipta pada saat kita mampu mengucap syukur atas berkat dan segala hal yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kebahagiaan lahir sesederhana kita mengucap terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini adalah hari kami berbagi bersama saudara-saudara kami yang membutuhkan. Agar sama-sama dapat menikmati akhir tahun dengan penuh sukacita untuk menyambut tahun depan dengan harapan baru. Akhir tahun ini saatnya kita mengucap syukur bersama. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun depan kebahagiaan dan keselamatan selalu menyertai. Oh.
Terima kasih kepada Regina Reality yang telah memberikan bantuan sembako terhadap warga Cawan Pucangan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Regina Realty yang telah membagikan sembakonya untuk warga daerah sekitar Shelter Culture Life. Semoga Regina Realty semakin sukses. Semangat, maju.